Di dalam negara Republik Indonesia ini, karena kita sudah sepakat ada negara Republik Indonesia, maka kerajaan dalam hal ini diharap untuk menghimpun para keluarga besar, menghimpun masyarakat adat, menghimpun seluruh keturunan-keturunan yang ada untuk bisa bersama-sama. Tentu yang pertama adalah bagaimana kita tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, tapi paling utama adalah menjaga adat istiadat dan budaya yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh bertabrakan dengan pemerintah, justru lembaga kerajaan ini harus bersinergi dengan pemerintah baik daerah maupun provinsi. Tetap di dalam wilayah ini, sementara kami masih mencari tanah supaya karena cukup luas, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah ada tanah, jadi kita akan segera membangun Soraja dan bisa menjadi salah satu. Tujuannya adalah yang pertama untuk ada tempat untuk menampung kegiatan adat istiadat, yang kedua ada tempat untuk mengumpulkan semua keluarga, tapi paling tidak ada tempat untuk membina budaya dan kebudayaan yang ada di sini. Terus untuk agenda-agenda kedepannya sendiri apa saja? Ya, agenda-agenda kita pertama agenda lokal yang kita akan buat mungkin setiap tahun, tapi kita akan mengikuti agenda-agenda yang ditetapkan oleh kerajaan-kerajaan lain dengan cara mengikuti undangan-undangan apa yang ada.